Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita lagi mau membuat pancake pisang ya. Sebelumnya pernah kita buat pancake, tapi ini kali ini kita membuat yang pisang. Ini bahan-bahannya ya. Ini pisangnya 350 gram, kemudian ini ada susu cair, ada terigu, gula, baking powder, garam, kemudian ada vanila. Itu bahan-bahannya. Baik, kita langsung saja membuatnya. Kita menggunakan 2 biji telur ya. Kita pisahkan dulu kuningnya. Kita sisihkan dulu. Nah, kita kocok dulu putih telurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru skip satu ya. Skip dua. Kita masukkan gulanya ya, sedikit-sedikit. Ini kita sisihkan dulu ya. Ini pisangnya dihancurkan dulu. Ini sama kalau mau buat apa lagi tuh? Roti baru kemarin yang pernah di-share ya. Itu dibuat seperti ini juga pisangnya. Oke. Nah, kita masukkan dulu telurnya ya. Berikutnya. Oke. Kita ambil sedikit di sini dulu ya. Campur. Ya. Kita masukkan baking powder. Kemudian kita tambahkan garamnya. Sekarang kita pindahkan di sini ya. Masukkan di sini.
dapur. Masukkan susunya. Kemudian kita tambahkan pasta vanila sedikit saja. Oke. Kemudian kita masukkan terigunya, tapi diayak dulu. Tambahkan lagi. Sedikit lagi ya. Karena pisangnya kita tidak blender, jadi sedikit ada teksturnya ya. Kalau mau dibuat halus, ya pisangnya harus di blender. Baik, sekarang kita panggang di pan ya. Kita nyalakan dulu kompornya. Kemudian kita olesi mentega dulu ya. Ini pennya cantik ya. Sekarang sudah panas. Kita lihat dulu satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita balik ya. Turunkan ya. Ya. Ini yang cantik nih.
sedikit lagi. Ya. Oke. Ya. Ini yang terakhir ya. Paling terakhir nih. Yang terakhir nih. Oke. Baik, kita matikan apinya. Kita tuangkan ke sini. Oke, terakhir. Sekarang kita potong ya. Ini cantik nih. Ini bisa pakai sausnya ya, bisa pakai coklat, kemudian bisa pakai sirup maple. Kali ini saya menggunakan madu ya. Kita tuangi dulu madu. Ya. Lihat. Inilah pancake pisang yang saya buat. Ini cantik sekali kelihatan ya, dan rasanya enak. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.